Berpisah dari Gracia Poli, ini sosok pemain yang akan jadi pasangan baru Apriani Rahayu. Ditulis oleh Sela Aisyah Diva, dilansir dari indospot.com. Ini dia sosok pemain yang akan menjadi pasangan baru Apriani Rahayu di sektor ganda putri pada kejuaraan Mola TV PBSI Home Tournament yang akan digelar di Platnas Cibayung. Pada kejuaraan Mola TV PBSI Home Tournament, pebulu tangkis Apriani Rahayu tidak akan berpasangan dengan partner tetapnya, yakni Gracia Poli. Ia akan dipasangkan dengan pemain baru. Semula, Apriani Rahayu rencananya akan diduetkan dengan pemain muda Putri Larasati. Tetapi akhirnya batal karena sang pemain mengalami cedera lutut kiri hingga membuat pelatih ganda putri PBSI, Eng Hian, terpaksa harus mencari pemain yang akan dipasangkan dengan Apriani Rahayu untuk bertarung di Mola TV PBSI Home Tournament. Putri mengalami cedera lutut kiri saat latihan. Disarankan oleh Dr. Nicholas, yang merupakan dokter PBSI, untuk tidak bertanding dulu. Ujar Susi Susanti dikutip dari situs resmi PBSI. Akhirnya, pemain yang dipilih untuk menggantikan posisi Putri Larasati tak lain dan tak bukan adalah pemain pelapis ganda campuran, yakni Maisel Christine Bandaso, yang akan menjadi pasangan baru Apriani Rahayu di kejuaraan Mola TV PBSI Home Tournament. Pelatih ganda putri Eng Hiang pun membeberkan alasan di balik pemilihan Maisel Christine Bandaso sebagai partner baru Apriani Rahayu di kejuaraan Mola TV PBSI Home Tournament. Dan bukan pemain lainnya seperti Melati Daiva Oktavianti atau Gloria Ewijaya. Kalau Melati dan Gloria, kan tidak mungkin karena mereka pemain senior dan prioritas. Jadi pilihannya adalah pemain pelapis yang kurang lebih kemampuannya merata. Melihat kondisi yang memungkinkan dan kecocokan dengan Apri, baik dari permainan dan komunikasinya, kami putuskan untuk memilih Misel. Beber Eng Hian dikutip dari situs resmi PBSI. Misel Christine Bandaso sendiri berhasil menempati posisi ketiga di kejuaraan Mola TV PBSI Home Tournament bersama Adnan Maulana di sektor ganda campuran. Menarik untuk dilihat sejauh apa duet Misel Bandaso Apriani Rahayu mampu melangkah di Mola TV PBSI Home Tournament. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga!